dulu jadi tentara ya kan, perkasa, sekarang baik kok. Baby sister nikah 8,5 tahun. 8,5 tahun anjir. Please lah ya, jadi botak. reaction atau gua bolong mau di reaction. Guys, bertemu lagi dengan aku di channel Cobra Guys. Oke, jadi di video kali ini kita bakal nge-reaction video-video yang lagi viral, yang lagi trend di TikTok coy. Jadi kita bakal reaction video TikTok, yaitu judulnya zaman dulu dan sekarang udah nikah setelah punya anak bagaimana sih. Jadi kita bakal nge-reactionin video-video lucu kiriman dari kalian coy. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa buat follow Instagram aku di Ajiswatper coy. Oke, thank you. Kita langsung aja ke videonya, let's go. Bapak TNI, sebelum nikah dan versus setelah nemu susu yang cocok. Anjar, nemu susu yang cocok. Dulu jadi tentara ya kan, perkasa, sekarang baik kok. Baby sister. Gagah seksi ya kan, pada kayak pasangan yang mantap pokoknya ya kan, gak ada duanya. Kalau pasangan begini mah udah ya gagah, cantik, bahenok, mantap banget. Udah punya anak ditabokin sama anak ya. 2020 setelah kita nikah dan punya anak satu, anjur kau. Sarjana koko orang China, sama seperti aku coy. Ya sama aja cuy, cakep itu. Setelah 8,5 tahun menikah, 8,5 tahun. 8,5 tahun anjir. Please lah ya, jadi botak. Ini dari awalnya aja udah menyeramkan gitu ya. Cuman dia kayak fotografer gitu ya, kayaknya apa fotografer apa pemancing mania gitu. Beler anjir, beler. Biasa aja sih, emang ibu-ibu mah begitu ya. Udah kelihatan gitu. Tapi kalau cowoknya ini yang lucu sih. Cakep. Udah. Perutnya kayak gue anjir. Ini yang ngirim sih, aduh kurang mantep nih ya. Orang mah jadi jelek malah jadi cakep, malah jadi kepengen. Pas pacaran, cakep ya. Siapa itu? Rilmiho. Anjir ini gak normal anjir sumpah. Setelah menikah kok jadi begitu bun. Ya ampun. Astagfirullah, beda banget anjir sumpah. Lihatlah, lihat nih, tuh, garang kali men, tuh, galak kayaknya kan, lah kok jadinya begini anjir.
Lo, normal ini gak normal, anjir. Next. Gagah ya kan? Gagah men, gagah. Coba kita akan lihat lanjut ke kanan, kayak mana dia? Apakah seperti dia tadi yang berguying-guying, yang gak jelas tadi? Apakah lebih? Ya gak tahu juga lah ya, kita cek aja langsung. Nah, sama aja anjir. Waduh, bentar lagi mau kiamat ini men kayaknya. Serius nih, mau kiamat nih. Parah sih. Lama-lama jadi begini semua nanti ya kan. Mana emaknya, mana bapaknya gitu. Semua jadi emak. Apaan sih, sumpah gak jelas banget anda ini. Sekarang kalau mau make account. Jadi tadi kan buram tuh, buram gitu. Sekarang tuh mengkilau men, mengkilau tetapi mengkilaunya itu tuh. Aduh, habis ya. Kayak batu bacan tau. Pasti gak mungkin jelek karena udah kelihatan ganteng. Ini gue lihat ganteng ini. Walaupun gue laki, dia nih orang ganteng gitu. Suami zaman dulu pas awal-awal nikah, wih ganteng. Ini gak mungkin, ini endingnya gak mungkin kayak tadi yang joget-joget. Hantu, please ya, jangan gitu ya. Anjir. Ini sengaja gak sih ya? Ini sengaja dia ini. Masa? Astagfirullah. Ganteng banget. Anjir, sumpah. Tuh, cool man. Jadi begini anjir. Ya ini kurang lebih lah ya. 98% gak berubah mukanya. Lihat aja. Anjir. Jauh banget anjir. Siapa sih? Ganteng sih ini man. Ganteng aja. Kok jauh banget ya. Gue liat loh ini sarjana men. Sarjana men. Bajunya ini pulang ngemis minta percuma men, sarjana percuma kalau cuma nanti tuanya jadi tukang momong. Ada sebelum nikah Korea Indonesia, wow, orang elit nih gua reaction nih. Itu filter man, filter. Okay, let's go, next video. Belum nikah. Ini tipe cewek gua tuh begini. Cantik, iya let's go. Tuh. Gua kalau punya beginian, gua masukin garung, gua ikat. Terangin. Tetap cantik. Tipe gua itu emang begini men. Ya ga? Iya. Saya tidak tahu. Suamiku ganteng ya waktu belum nikah. Wow, ganteng sekali suami anda. Sampai sinarnya kalah. Cocok bapak suami anda ini cocok untuk jadi tukang ojek tuh. Anjir, perutnya bisa begitu. Aku paling benci sumpah sama perut yang
nanti gue punya perut gede gitu gimana ya? Gue tuh benci sumpah anjir, gue pengen kecil. Gua, aduh, gue kok jijik liatnya ya. Lepas kawin anjir, kayaknya tuh berat banget gitu loh badan kalau apa gede gitu tuh kayaknya berat gitu. Gue tuh pengen kecil gitu, makanya sehari-hari gue tuh makan cuma sekali men, sekali itu juga cuman 2 centong gitu ya, 2 centong besar gitu. Oke sih ya, mungkin cukup sekian di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, jangan lupa buat di like, komen, dan subscribe-nya. Dan terima kasih buat teman yang udah subscribe dan buat komen, kita bakal reaction video apa lagi. Oke, terima kasih, see you next video, bye. Oh iya, jangan lupa buat di follow Instagram aku, cek di deskripsi. See you.